Pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka Kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen Richard Tampubolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM, membawa senjata bergerak memasuki Kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Aparat lalu mengambil tindakan mengusir kelompok itu, ujar Letjen Richard Tampubolon, Selasa, 30 Juli 2024. Hasil penindakan tersebut, didapatkan satu orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan dua orang luka-luka, sambung Richard. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Ngabu. Sementara identitas dua orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Tindakan tegas aparat gabungan melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi, merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan dalam rangka kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua, tutup Richard. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.